Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPMPKH dan BPNT maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah. Ada informasi terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait tanggal-tanggal penting pada bulan Agustus di tahun 2024, bulan yang penuh berkah. Banjir bantuan sosial benar-benar akan mulai dicairkan merata di berbagai wilayah pada bulan Agustus tahun 2024. Kira-kira ada tanggal-tanggal penting apa saja pada bulan Agustus di tahun 2024? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan Agustus di tahun 2024 ini adalah bulan di mana berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah ini akan kembali akan dicairkan merata di berbagai wilayah. Bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT diharapkan untuk bersiap akan mendapatkan pencairan bantuan sosial kembali maupun pencairan bonus bansos tambahan pada bulan Agustus tahun 2024. Kemudian kabar yang harus diketahui terkait tanggal-tanggal penting pada bulan Agustus yang harus diketahui oleh semua KPM ini pada tanggal 1, 5, 12, 14, 17, 21 dan di tanggal 31 Agustus ada apa di tanggal-tanggal tersebut. Siap-siap kartu KKS merah putih bagi yang belum cair akan mulai terisi kembali. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Langsung saja informasi yang pertama terkait tanggal penting yang pertama yang harus diketahui bagi KPM, PKH dan BPNT pada tanggal 1 Agustus sampai di tanggal 5 Agustus tahun 2024. Perlu dipahami bahwa tepatnya pada tanggal 1 sampai 5 Agustus ini kita masih memasuki bulan pencairan bantuan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima, alokasi bulan Juli dan Agustus, maupun kita juga sudah memasuki pencairan bantuan PKH dan BPNT yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Kita sudah ketahui bersama bahwa proses pencairan PKH cair setiap 3 bulan khusus KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia, dan pada bulan Agustus pencairan KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih ini benar-benar akan dicairkan merata bagi yang belum cair bantuannya. Saya doakan bagi KPM yang belum cair, semoga dalam waktu dekat uang PKH dan BPNT Anda akan menyusul cair di daerah Anda menyusul. Semoga dalam waktu dekat sudah ada saldo bantuan yang masuk. Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya pada tanggal 12 Agustus. Ini merupakan hari peringatan pada tanggal 12 Agustus. Ini adalah Hari Remaja Internasional. Setiap tanggal 12 Agustus ini diperingati setiap tanggal 12 Agustus hari penting. Ini adalah Hari Remaja Internasional. Ini merupakan untuk mempromosikan perubahan sosial dan perdamaian, ingin menyatukan remaja dari seluruh
seluruh dunia, kamu bisa menghadiri berbagai kegiatan mulai dari konser, workshop, pawai hingga diskusi antar remaja dan pemerintah di seluruh dunia. Kemudian, informasi tanggal penting selanjutnya pada tanggal 14 Agustus ini adalah hari peringatan kembali, merupakan hari Pramuka. Hari Pramuka tidak hanya menjadi momen untuk bersenang-senang dan berkumpul, tetapi juga mengingatkan kita tentang nilai-nilai luhur yang diusung oleh gerakan Pramuka. Kemudian, informasi selanjutnya pada tanggal 17 Agustus ini merupakan hari peringatan kembali, merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan hari kemerdekaan ini memiliki makna untuk selalu menimbulkan rasa patriotisme. Hari kemerdekaan merupakan sebuah momentum yang mendorong penerus bangsa untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemudian tanggal penting selanjutnya pada tanggal 21 Agustus ini adalah Hari Maritim Nasional. Hari Maritim Nasional merupakan salah satu hari penting nasional yang diperingati setiap tahunnya. Peringatan ini sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan besarnya potensi maritim di tanah air. Kemudian tanggal penting selanjutnya di tanggal 31 Agustus ini adalah hari sangat bahagia bagi para subscriber penonton setia Gania Vlog. Pada tanggal 31 Agustus mendatang ini adalah hari bagi-bagi hadiah uang giveaway dari channel Gania Vlog, di mana pengumuman giveaway uang bulanan dari channel Gania Vlog khusus bagi penonton setia yang selalu hadir. Pengundian pemenang giveaway akan diumumkan pada tanggal 31 Agustus mendatang. Dan itulah tanggal-tanggal penting pada bulan Agustus di tahun 2024. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.